Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arka Channel, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengatasi tabung gas yang kalau kita sudah ganti karet di kepalanya ini masih tetap berbunyi, ya. Caranya itu dengan cara kita memotong dua klep atau dua karet dari kepala gas ini, ya. Tapi sebelumnya kita coba dulu, apakah kalau sudah kita ganti masih tetap berbunyi? Nah, berbunyi, ya. Coba kita ganti karetnya lagi dengan yang lebih baru. Kalau masih berbunyi, cara mengatasinya sangat gampang, ya. Ini karet yang lama kita ganti dengan yang baru ini. Yang bersumbat, kita coba hidupkan. Nah, masih, ya. Jadi kalau tabung gas dan kepala gasnya ini, karetnya ini sudah kita ganti beberapa kali, sudah ganti 2-3 kali masih tetap berbunyi, jangan dipasang karet. Nah, karet gelang seperti ini di sini, ya, jangan dipasang, ya. Ini salah, karena kenapa? Karena pengaitnya ini akan tidak kuat, ya. Di sini ada pengait untuk kepala gasnya ini. Jadi kalau kita pasang ini, dia mengurangi cengkraman dari pengait itu sendiri. Jadi untuk karet seperti ini sangat tidak dianjurkan, ya. Tidak boleh digunakan, ya. Cara yang tepat yaitu dengan cara kita potong, ya. Potong karet ini menjadi dua, tapi yang kita perlukan di sini ada dua buah karet dari kepala gas itu, ya. Kita ambil yang satunya lagi. Nah, di sini cara memotongnya. Nah, sini saya sudah punya dua karet, ya. Nah, cara memotongnya sangat mudah, kita bagi dua saja. Sini saya menggunakan cutter, ya. Tinggal kita potong. Nah, bagian ini tidak kita ambil. Bagian yang sedikit tebal ini. Di sini kan ada dua, ada yang apa ketebalannya tipis, ini yang agak ada tebel. Kita ambil yang bagian agak tebel, ambil yang di pangkal ini, ya. Nah, yang ini, ya, kita tidak gunakan. Jadi sudah ada dua ini. Nah, ya. Dan sekarang kita coba pasang di sini. Caranya seperti ini, ya. Caranya yang di sini, ya, bagian potongan itu kita letakkan di atas untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian potongan kita taruh di tengah. Jadi yang di atas bagian yang tidak kita potong, kita tumpuk dua. Oke, okay. Ya. Sekarang kita coba apakah masih berbunyi berdesis atau tidak. Saya tidak tersumbat. Oke,
coba ya. Nah, coba lihatkan. Ya, sudah tidak ada bunyi berdesis lagi dan pasti aman ini ya. Sekarang kita coba hidupkan gasnya. Dan gasnya langsung nyala. Ya. Jadi teman-teman, kalau punya kendala seperti ini untuk tabung gas jenis apapun, jangan sekali-sekali menggunakan karet pada kepala tabung gas karena itu sangat berbahaya. Lebih aman kalau kita menggunakan tumpukan karet yang sudah kita potong tadi. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.